Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kalian bedilur yang ada di Indonesia. Ya, teman-teman, kali ini saya akan memberikan tes akurasi dari mimis yang saya review kemarin ya, yaitu adalah mimis klasik D12 ya, dengan grain 12 grain ya, teman-teman. Dengan senapan saya Mauser OD32 ya, teman-teman. Ini untuk tes akurasinya tetap memakai tutup botol ya, teman-teman. Memakai tutup botol jarak 50 meter ya, teman-teman. Ini saya lihatkan jaraknya. Kemarin kan saya tes di 45 meter itu di depannya apa itu? Ini apa itu yang bendera ya, teman-teman. Jaraknya dari sana nanti kelihatan. Temboknya cukup jauh ya, teman-teman. 50 meter dari ini. Itu temboknya 50 meter. Jaraknya cukup jauh. Kita gunakan mimis D12 klasik yang menyerupai kanon doom ya, teman-teman. Untuk spesifikasi unitnya adalah Mauser OD32 Bandungan, teman-teman. Laras menggunakan laras standar Mauser ya, nggak tahu mereknya apa, tapi bukan SJ ya ini. Ini laras standar. Untuk per valve dan per hammer menggunakan standar, masih standar, cuma memakai apa itu regulator Albaros, regulator tanam. Untuk teleskop menggunakan Tasco 39x50 dengan pembesaran 6 ya, teman-teman. Untuk peredam saya menggunakan peredam N2 spot modif sekat dan adaptor peredam ya, teman-teman. Bipod saya menggunakan bipod modifikasi M700 ya. Jangan lupa ditonton cara pembuatan bipodnya, sangat mantap sekali, sangat panjang. Itu kalian bisa lihat ini. Untuk apa? Perpanjangannya bisa sangat mantap sekali, bisa sampai 1 meter lebih ya, teman-teman. Mungkin itu saja ya untuk spesifikasi unitnya. Lainnya standar ya. Untuk perekaman di mounting saya menggunakan HP ya, Neo. Itu cukuplah untuk apa itu, apa ya, untuk testing di jarak 50 meter cukup, tapi tidak terlalu bening karena HP-nya HP yang biasa, teman-teman. Mungkin kalau pakai kamera akan lebih bagus. Ini mimisnya, mimisnya sangat mantap sekali. Ini sudah saya tes ini tadi, empat-empatnya hit ya, empat-empatnya teman-teman hit. Alhamdulillah sudah saya tes tadi, sangat mantap. Oh ya, untuk tekanannya, untuk tekanannya ini di 2300 PSI teman-teman, 2300 PSI dengan sekali shotnya nggak tahu berapa, kemungkinan kalau nggak 10. Ini cuman kita lihatkan suaranya dulu ya, teman-teman, agar kalian bisa tahu untuk suaranya berapa ini keluarnya. Tapi cukup senyap karena peredamnya sudah dimodif. Ini grendel satu, teman-teman. Ya, teman-teman, sangat senyap sekali dan mematikan untuk di jarak 50 meter ya. Langsung saja kita pasang apa itu botolnya terlebih dahulu agar kita bisa langsung menembaknya. Ya, kita pasang itu, sudah saya kasih paku, tinggal kasih botolnya. Sudah saya shot tadi 4, alhamdulillah. Untuk setelan di teleskop naik 2 dot ya, teman-teman, naik 2 dot. Persis 2 dot itu 50 meter ini ya. Langsung aja kita pasang tutup botolnya, langsung aja kita tes akurasi dan senapannya. Jangan lupa di klik subscribe dan komen ya, teman-teman. Nanti ya, teman-teman, ini sudah saya pasang ya, ini tadi yang kena yang ini. Oh yang, oh ya yang ini, atau oh yang ini, teman-teman, yang kena yang ini tadi kena bagian ini ya, pinggirnya ini kurang ke kanan 3 klik, ini juga, dan ini bekasnya ya.
ini dan ini. Ini sudah saya setting nih. Ini sudah saya klik 3. Ternyata kurang 1, saya klik 4 tapi belum saya coba. Langsung saja kita tes ya teman-teman. Jarak 50 meter. Maaf, tidak memakai rem fender ya teman-teman. Tapi hanya mengandalkan apa itu? Pengukuran ya. Untuk jarak yang di dari rumah saya sampai sekolahan yang jalan lurus ini ya teman-teman ini. Itu saya memakai senar itu. Senar 100 meter, asli 100 meter itu tepat di rumah sekolahan yang agak ke timur itu ya teman-teman ya. Itu 100 meter dan saya ambil setengahnya lebih sedikit ya agar agak lebih jauh dan mungkin tidak terlalu dekat atau gimana ya teman-teman. Ya ini sudah saya pasangkan untuk itu. Kita coba fokuskan. Nah itu teman-teman cukup jauh ya jaraknya itu 50 meter lah dari sini. Itu ada saudara saya itu 50 meter yang di apa itu depannya yang bendera yang kemarin saya tes itu 45 meteran lah teman-teman. Itu 50 meter. Langsung saja kita tes unit saya dan menggunakan Minis D12 klasik. Nanti saya akan berikan di sini kamera ya, kamera handphone di sini agar kalian bisa melihat perkenaan dari Minis yang melaju di sini ya teman-teman, agar lebih jelas dan apakah kena atau tidaknya teman-teman ya. Langsung saja kita tes akurasinya ya teman-teman. Itu sudah terpasang apa itu handphone saya itu di sana ya, kelihatan. Jadi kita bisa melihat perkenaannya. Tetap memakai grendel 1, naik 2 dot saya tes tadi, semoga bisa hit semua. Yang agak sana itu agak sulit pastinya teman, karena terhalang apa itu pohon gamboja. Kita coba tembak yang bagian tengah dulu, agak sedikit angin ya teman-teman, semoga bisa kena akurasinya Mimisnya. Wow, gak kena teman-teman yang pertama. Kurang apa itu, kurang atas ya, kurang naik. Oh, kurang naik sedikit teman-teman, tapi jatuhnya Mimis lurus. Naiknya kok, oh iya, anginnya turun teman-teman. Karena menurut saya enak sekali. Hampir ternyata hampir 3 dot saya setting tadi. Kena atasnya. Jarak 50 meter agak sulit teman-teman, karena Mimis lokal senapan standar, laras standar ya. Mantap teman-teman, kena ya. Nah, yang ketiga kena. Telak itu tadi suaranya. Ternyata naik 2 dot lebih sedikit, saya naikkan hampir 2 dot setengah, nggak mau. Kena atasnya saya kasih 2 dot agak ke bawah, ternyata ya agak naik tuh kena bawahnya. Nah, agak miringan sedikit ya. Kita kasih 2 dot agak angin teman-teman ya. Angin ke arah atau tuh alah, Mimisnya kebalik, Mimisnya kebalik teman-teman. Nah, sudah anginnya ke kiri, belakang kanan. Kan bisa lihat apa itu droppingnya.
agak sulit soalnya target ya kecil, satu botol. Kena teman-teman. Yang ketiga soalnya nggak ada angin ya. Nah ini angin sudah mulai datang lagi, jadi agak sulit ya untuk senapan standar, laras standar bawaan Mauser ya. Kita tembak dulu yang agak ini, yang dilesep ya teman-teman. Gak pernah saya tes soalnya grabbingnya di jarak 50 meter. Grabbing cukup saya tes di jarak 25 meter sampai 30 meter. Kena teman-teman. Mantap sekali. Dari akurasi mimis ini bisa dijagain teman-teman. Karena sangat rapi sekali ya menurut saya. Rapi. Yang kuning itu lebih kecil teman-teman. Lebih kecil yang kuning. Kena teman-teman. Yang kuning kena. Jatuh. Tinggal satu. Ini cuma 5 kali shot ya teman-teman. Hanya 5 kali shot. Karena ya apa itu, mimisnya sayang kalau dibuang-buang. Kita buat apa, hunting aja. Tinggal satu. Semoga yang satu ini langsung kena ya teman-teman. Mantap teman-teman, kalian bisa lihat itu langsung kena soalnya nggak ada angin. Yang pertama tadi itu sampai 3 kali, yang dua itu karena angin ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat apa itu, jadi nggak ada angin ya. Ini nggak ada angin, tadi kenceng banget teman-teman. Cuma yang atas-atas itu ada angin ya, itu ada angin teman-teman. Yang bawah ini nggak ada. Ini cukup apa itu, akurasinya enak sekali kalau nggak kebawa angin. Mantap sekali untuk mimis apa itu D12 klasik, seperti kanon dun yang kalengan ya. Bentuknya ngedum ya teman-teman, bentuknya dum, bentuknya persis sekali dengan kanon dun. Saya sarankan untuk kalian yang belum cocok memakai mimis atau akurasinya kurang bagus, kalian bisa mencoba D12 klasik karena sangat mantap sekali ya teman-teman. Kalian bisa lihat itu senapan standar seperti punya saya, hanya memakai regulator dan arah standar, mampu apa itu menggunakan tutup botol 55 di jarak 50 meter ya teman-teman. Ya mungkin seperti itu saja untuk tesnya. Untuk kalian yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa di like, subscribe dan komen ya teman-teman, agar saya lebih semangat membuat video dan konten-konten tentang berburu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.